kamera berlokasi di rumah adat Radakung Kalimantan Barat. Pelaksanaan kegiatan pameran ada dua kegiatan, pameran produk kerajinan dan pameran kuliner. Peserta pameran terdiri dari 34 provinsi se-Indonesia di kantor BPN pusat. Yang kita sudah mengundang 34 provinsi. 34 itu termasuk Kalimantan Barat. Nah, kita kemarin pertandingannya ada 12 kategori. Di situ 12 kategori itu kita sudah menghitung para peserta itu sebanyak 281 orang. Kalau mengikuti full 12 kategori. Nah, kalau kita tampil di sini semua ada mereka tadi. Itu untuk 34 provinsi hampir 70% itu full 12 kategori. Nah, kalau Aceh di dalam tabel kami ini hanya menentukan di dua kategori sendiri. Artinya semua provinsi hadir. Nah, kalau kita hitung semua yang hadir 34 provinsi, itu sekitar 8.500-an ribu. Karena tidak semuanya menghadiri 12 kategori. Nah, kemudian untuk 28.281 ini kita sudah masukkan, baik masuk masalah akomodasi, termasuk juga konsumsi, termasuk transportasi, ini sudah kita perhitungkan. Nah, yang inilah yang harus ditanggung oleh panitia. Nah, kami kemarin sudah menghitung bahwa untuk akomodasi sebanyak 53 hotel yang ada di Kalimantan Barat ini, kami laporkan ke Kementerian Perhubungan. Tapi masih ada kurang, dua. Kita kemarin tempatkan di tempat apa, semacam rumah penginapan gitu, tapi ini juga kemarin kita buat yang layak untuk mereka. Kalau berdasarkan kami ini Kepulauan Kepri. Ini berdasarkan cakupuni yang kita lakukan bahwa masing-masing provinsi itu kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita persetujui atau kita sepakati kemarin dalam rapat koordinasi tingkat nasional seluruh LPPD yang ada di Indonesia ini. Jadi saya rasa akomodasi saya tidak masalah lagi. Kemudian juga transportasi kita sesuaikan dengan jumlah kontingen yang hadir, termasuk juga konsumsi. Jadi tiga hal ini tadi tidak terlepas dari jumlah yang hadir, panitia yang sudah melaksanakan. Nah, jadi kami kemarin membantu ketua umum selama ketua harian panitia ini kita sudah secara teknis sudah mulai di lapangan. Nah, kamera saya itu dulu mungkin ada lama dari. Kedua, 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Yang ketiga, 15 organisasi perangkat daerah terkait provinsi Kalimantan Barat. Yang keempat, 26 pelaku UKM Kota Pontianak. Yang kelima, 56 pelaku usaha kuliner yang ada di Kalimantan Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan pameran khususnya pameran produk kerajinan akan diadakan penilaian stand terbaik dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, penataan stand atau dekorasi. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pelayanan terhadap pengunjung stand. Yang keempat, omset yang didapat selama kegiatan pameran. Yang kelima, jumlah pengunjung stand. Bagi pemenang akan diberikan hadiah juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. E, hiburan. Agar kegiatan pameran ini lebih semarak dan meriah, setiap malam akan dihibur oleh band dan penyelenggara selama kegiatan pameran berlangsung. Selain itu akan diadakan lomba pemakaian busana terbaik dari hasil produk kerajinan dari masing-masing daerah. Pendaftaran di Sekretariat Pameran Rumah Radak. Bagi pemenang akan mendapat hadiah dari juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, dan 3. Selain acara hiburan, akan diberikan juga door prize bagi masyarakat pengunjung yang hadir di stand pameran. 6. Penutup. Terselenggaranya kegiatan pameran ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terutama pada pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada EO CV Saki Entertainment Kota Pontianak atas kerjasamanya dalam menyiapkan stand pameran.